أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Surah Taha, yang bermaksud, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, maka baginya kehidupan yang pencang, dan aku akan bangkitkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Lalu dikatakan kepadanya, sebenarnya telah dibawa kepada kamu akan ayat-ayatku, tetapi kamu melupakan ayat itu, maka pada hari ini kamu dilupakan. Para ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan peringatan Allah ialah kitab Allah yang diwahyikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi amaran, barang siapa yang berpaling, tidak mengindahkan ataupun tidak beramal dengan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran, maka Tuhan jadikan celaka di dunia dan celaka di hari akhirat. Sama ada orang perseorangan, masyarakat dan negara. Sekiranya tidak beramal dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya menjadi tidak betul. Kerana kitab Allah adalah petunjuk daripada Allah, Tuhan yang menjadikan alam dan menjadikan seluruh manusia. Maka Tuhanlah yang lebih tahu apa dia petunjuk dan cara yang patut dan sesuai bagi makhluknya, termasuklah makhluk manusia. Apabila manusia tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak kira halal dan haram, walaupun manusia itu orang perseorangan, maka kehidupan menjadi tak betul. Bila memakan yang haram mendatangkan penyakit, meminum yang haram kesihatannya tak betul. Begitulah dia berniaga, makan riba, menipu dan sebagainya. Walaupun dia kaya, banyak hartanya, tetapi kehidupannya pencang, tidak betul, kerana hartanya tidak ada keberkatan. Keberkatan dengan makna membawa kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat. Perkataan berkat hanya ada dalam Islam. Dalam teori yang lain tidak ada perkataan berkat, kerana ajaran yang lain tidak mengenal halal dan haram. Sama ada komunisme, sosialisme, pragmatisme, itu ialah ajaran ciptaan manusia, bukannya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sendiri bagaimana kepenjangan hidup manusia yang tidak beriman kepada Allah. Sepatutnya menjadi contoh dan pengajaran kepada mereka yang beriman. Kita baca dalam berita-berita yang menceritakan bagaimana orang-orang yang kaya, yang hartanya banyak, mati bunuh diri. Walaupun dengan duit yang banyak, perutnya kenyang, pakaiannya cukup, boleh memuaskan hawa nafsu,
Bukan saja berkahwin, berzina lagi macam-macam. Tetapi ruhnya tidak ada makanan. Manusia bukan sahaja memerlukan makanan jasad yang halal, termasuklah makanan ruh. Bila tidak ada makanan ruh, walaupun perutnya kenyang, jiwanya tidak puas, lalu mengambil jalan bunuh diri. Disuruh dalam media, bagaimana orang-orang yang kaya di negara barat sebelum meninggal dunia tulis surat wasiat supaya hartanya diberi pada anjing, bukan kepada anak dia. Kerana anak dia meninggalkan dia, rosak kehidupan keluarganya. Keluarganya rosak. Wasiat kepada anjing menandakan kepencangan dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat sendiri bagaimana berlakunya berbagai-bagai penyakit dalam dunia hari ini. Penyakit yang diketahui oleh pakar-pakar perubatan. Dan timbul penyakit-penyakit baru. Yang baru tumbuh. Puncanya tidak lain dan tidak bukan apabila manusia tidak mengikut petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Begitulah juga dalam masyarakat, dalam negara. Apabila meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, melakukan rasuah, melakukan kezaliman, tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja masyarakat hidup tidak aman, berlakunya jinayah yang banyak, rompakan, pencurian, penipuan, pembunuhan. Kehidupan manusia dalam keadaan tidak aman. Bahkan dalam cuaca yang mengelilingi mereka, panah yang tidak menentu, banjir yang tidak menentu, gempa bumi yang tidak menentu. Kerana mereka yang memerintah melakukan rasuah, meluluskan projek-projek, meluruskan pengambilan hasil-hasil bumi dengan berdasarkan kepada rasuah, maka berlakulah pengambilan hasil bumi dengan cara yang tidak terancang dan tidak teratur, menyebabkan muka bumi rosak, bukit buka rosak, hutan rosak, sungai dan paya rosak, segalanya rosak. Kenapa? Kerana mereka yang memerintah tamak halaba, meluluskan sesuatu dengan rasuah, bukan saja tidak melaksanakan syariat Allah, bahkan dalam mentarbiyah tidak kira hal adan hal, maka berlakulah kepencangan dalam kehidupan di dunia yang kita lihat sendiri dengan mata kita, yang kita baca, yang kita dengar. Semua perkara ini hendaklah diambil intibah dan diambil pengajaran. Itu adalah seksa dunia. Setengah ulama tafsir memanjangkan lagi. Ma'isyatan dangka. Kehidupan yang pencang juga ialah kehidupan dia dalam kubur. Setelah dikambuh dalam tanah dalam kubur, mereka yang lupa kepada petunjuk Allah ini diseksa dalam kuburnya. Soalan yang pertama, muka naki, marrabbuk. Marrabbuk, bukan marrabbuk, marrabbuk. Siapa Rabb, siapa Tuhan kamu? Marrabbuk, siapa Rabb? Soalan tu orang tahu belaka. Ha? Orang tahu belaka dah soalan tu. Soalan bocor. Jawab senang je. Allahu Rabbi. Mudah je jawab Allahu Rabbi. Tapi bukan mesti jawab dengan lidah saja. Mengikut keyakinan yang ada di dalam diri masing-masing. Perkataan Rabb dengan makna Tuhan yang menjadi dan mentarbi alam. Bila kita sembahyang, kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadi dan mentarbi alam. Itu makna Rabbil Alamin.
yang menjadi dan mentarbiah alam ini. Malaikat tak tanya, man ilahu? La ilaha illallah, perkataan ilah. Ilah makna Tuhan juga, Rabb makna Tuhan juga. Ilah dengan makna Tuhan yang disembah, yang dilakukan ibadat kepadanya. Rabb, Tuhan yang menjadi dan mentarbiah alam. Soalan yang pertama, man Rabbu? Siapa Tuhan yang menjadi dan mentarbiah alam ini? Soalan yang pertama. Disebut dalam hadis. Mereka yang beriman dengan iman yang sebenar boleh jawab dengan tenang, Allah Rabbi. Mereka yang cara hidupnya tidak mengikut peraturan Islam yang betul, maka dia akan jawab, sami'tu nas yaquluna kaza wa kaza. Saya dengar orang kata. Orang kata Allah, saya pun kata Allah lah. Percaya tak percaya, tak tahu. Ya ke tak, tak tahu. Malaikat kata, aku tahu. Aku tahu mu kata begitu. Tetapi, mu tidak percaya dengan cara yang sungguh. Setengah ulama tafsir mengatakan, ma'isyatan dangka, kehidupan yang celaka, ialah bila ditanam dalam kubur, diseksa di dalam kuburnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Bangun daripada kubur buta, tak nampak. Tak nampak. Qala rabbi mahsyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, wahai Tuhan, mengapa engkau bangkitkan aku daripada mahsyar dalam keadaan buta? Padahal aku di dunia dulu dapat melihat. Ceroh mata. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Lalu dikatakan kepadanya, Allah berfirman kepadanya, dan malaikat menyampaikan firman Allah, sebenarnya telah datang kepada kamu ayat-ayatku. Ayat-ayatku ialah ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajar bagaimana beramal dengannya dalam masa 23 tahun. Sudah dibaca kepada kamu ayat-ayat kami. Tetapi kamu melupakan ayat itu. Kamu tak beramal dengan ayat itu, maka pada hari ini kamu dilupakan. Kamu dilupakan pada hari ini, pada hari kiamat. Hari ini baru kamu nak sedar balik, maka penyesalan pada hari ini tidak ada guna dan tidak ada faedah. Sehingga disebut di dalam ayat-ayat yang lain, mereka bercita-cita untuk balik ke dunia semula supaya beramal, tetapi tidak dibalikkan semula ke dunia sekali-kali. Kerana dunia sekali saja dan akhirat selama-lamanya sekali saja. Itulah cara yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita beriman kepadanya. Wallahu a'lam.